皆さんこんにちは。じゅわーこんにちは。じゅわー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 Oke, jadi di video kali ini ada yang spesial nih karena kedatangan dua orang terkenal. Yeah. Halo, nama saya Kenki dari Jepang. Halo, nama saya Kenta dari Jepang. Nama saya Jero dari Indonesia. Yeah. Lagi ada di Shinjuku. Shinjuku. Wah. Wow. Kita sibuk deh. Oh iya. Ah iya, gini kok. Baru buka. Dua bulan, tiga bulan lalu. Jadi kalau orang Indonesia juga bisa coba. Di Jakarta. Iya, itu takoyaki. Yeah. Apa ya? Paling terkenal di Jepang ya? Iya, yeah, benar. Paling terkenal di Jepang. Yeah. Nah, kali ini kita enggak mau makan biasa, kita mau lomba makan. Lomba apa? Lomba makan. Lomba cepat-cepatan. Oke. Panas lagi kan panas nih. Jadi biasa di panas-panasan. Iya. Makan. Gimana nih? Yang kalah hukumannya apa nih? Hukumannya jadi... apa? Ada, gak boleh pelaku Indonesia. Kalau kalah tinggal di Jepan terus. Kapan mati? Oke, jadi setelah didiskusikan, hukumannya adalah apa? Setelah ini shooting video aku deh tentang makanan Indonesia yang ada di Jepang. Jadi harus bayar. Iya, bayar. Oke. Bentar. Kalau bayar makanan Genki. Hai. Itu makanan itu syuting YouTube Genki. Hai. Aku buat apa? Bayarnya. Itu karena hukuman lah karena, hukuman lah karena. Itu adalah hukuman. Iya. Menang saja. Iya, iya. Karena aku kalah soalnya. Kita makan minum. Makan aja, minum aja. Oke, yuk mulai. Semangat. Yo. Oke. Oke, kita beli yang berapa nih? Ya, sama 6? 6 kan? Cukup ya? Panas soalnya kan? 3 box nih. 3 box, 6. Oke. Betul ya guys, yang kameramen adalah Dea. Thank you, Dea. Sama-sama. Dia juga bikin vlog. Nanti di kaki juga bikin vlog. Nanti lihat aja ya pokoknya ya. Oke, jadi harganya 1.500 yen. Hai. Persien. Jadi yang ini biasa ya, takoyaki biasa. Ini takoyaki with tempura sauce. Ini takoyaki with egg and teriyaki, gitu-gitu. Takoyaki with mentaiko, jadi kayak gitu. Kita beli yang ini yang biasa. Oke guys, jadi dikasih sumpitnya, tapi sumpitnya apa ini? Kok kayak gini? Iya. Ini sini tau, ini Tsumayoji. Ini namanya Tsumayoji. Iya, bukan sumpit, Tsumayoji. Makanya gimana ini? Oh, ini juga dikasih mayones. Mayones, iya. Oke, pakai dulu ya. Masih panas ya, pasti. Oke. Aduh, kamu kalah. Oke. Sangat panas sekali banget di video. Coba itu. Oh.
Tapi jangan makan langsung karena iya. Itu biasa aja paling enak itu. Ya baik. Iya. Dinginin dulu dikit. Baru makan. Panas banget. Ya baik, di sana itu bakal. Ya. Jadi dong. Oke, jadi sudah selesai loh makannya. Jual 1, jual 2 dan jual 3. Jadi sesuai hukuman tadi, dia takdir. Iya. Iya. Makasih banyak, Dai. Terima kasih ya, arigato ne. Oke, jadi sama ya, harus nonton video aku juga ya. Aku juga ya. Okay. Mampir ya, mampir channel ya, mampir dulu. Aku juga. Iya, pasti. Iya, saya juga. Oke, jadi buat kalian semua yang sudah menonton. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Ya, mata ne. Mata bu. Jiwa. Jiwa. Harus dibersihin dulu guys. Iya, itu cara nanti. Jepang. Cara Jepang harus dibersihin. Ingat ya. Nih guys, lidahnya kebakar. Jangan dicoba-coba. Oke guys, jadi mungkin banyak dari kita tahu rumus ABC yang min B plus minus akar B kurang bintang AC per 2A itu. Nah, tapi apakah kalian tahu itu dari mana? Nah, salah satu cara belajar matematika adalah kita harus mendapatkan asal-usul rumus tersebut. Nah, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu asal-usul rumusnya. Oke, jadi dari mana sih rumus ABC itu? Jadi pertama-tama kita kan punya fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, persamaannya kayak gitu kan. Nah, kita bagi A dulu semuanya. Jadi X kuadrat plus B per A X plus C per A sama dengan 0, oke? Terus kita pindahin C per A nya ke kanan. X kuadrat plus B per A X sama dengan min C per A, ya kan? Abis itu, kita itu menyempurnakan kuadrat. Kan ada persamaan ini, misalnya ya X plus Y kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat kan. Nah, kuadratnya sudah dapat nih kan, ya kan? Nah, terus di sini kan 2XY kan. Berarti B per A ini adalah 2Y gitu kan, karena X nya sudah ada. Jadi B per A sama dengan 2Y. Maka Y kuadrat sama dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, kan tadi kan di sini kan Y sama dengan B per 2A. Berarti Y kuadrat sama dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, jadi kedua ruas kita tambahin B kuadrat per 4A kuadrat. X kuadrat plus B per AX plus B kuadrat per 4A kuadrat sama dengan min C per A tambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, yang ruas kiri kita kan pakai bentuk ini nih. Nah, kalau kita pakai bentuk ini jadinya X plus B per 2A kuadrat sama dengan min C per A tambah B kuadrat per 4A kuadrat.
Nah, yang ini kalau misalnya kita samain penyebutnya, jadi B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, terus kita tinggal akarin. Jadi X plus B per 2A sama dengan, ingat kalau akar itu plus minus. Plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat, ya kan? Nah, jadi 4A kuadrat kan 2A dikuadratin kan? Jadi bisa keluar. Jadi, plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu kan. Berarti X ini, jadi ini pindahin ke sini, min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi disatuin min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Begitu caranya guys. Jadi salah satu cara belajar matematika adalah kita menurunkan rumusnya. Jangan langsung pakai rumusnya, kita coba cari tahu rumusnya dari mana, baru kita pakai.